like a bird on a tree. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidik Channel. Ketik tak ada, jangan tanya ketik. Dia, Ibu Bidik tadi suruh dia cuci pakaian. Saya marah tapi tak apalah. Itu dah tugas dia, yang dibikin dua. Tak paksa dia cuci pakaian. Dalam hujung hujan cuaca, tengok cuaca ni. Gelap-gelap berita semua ni. Tengok hujan ni. Wuuu, luar air. Biar Kitty masuk kaya ke sungai sana tu, biar dia hujan ke apa, kilat, guntur ke, puting beliung ke, tak kisahlah, biarlah dia. Biar ke sana dia. Okey, sini saya dah masak kari. Kari tanpa santan. Kari ayam, saya masak ni. Daging ayam. Saya masak simple bahan dia. Bawang putih, bawang merah, halia, serai. Saya akan campur dengan bindi ayak pengulu, kebun bini ayak pengulu ni. Ini kita ada kari, sebut cili, garam, semua berperasa dia lah. Dan sebelum tu, kita akan ketuk-ketuk dia dulu. Semua bahan ni. Lepas tu kita mula masak. Stay tuned. Love you all. Okeylah, jom kita masak ni. Bahan kita dah sedia, disediakan dengan sempurnanya. Okey, kita hidupkan api. Masukkan minyak secukupnya. Sebenarnya kita masukkan jintan putih. Jintan putih tak? Ya, jintan putih. Lalu sekejap. Dan kita masukkan bahan yang kita dah ketuk-ketuk ni. Gaul sampai kekuningan. Wangi. Sudah keluar wangi dah. Wangi yang penuh dengan aroma-aroma yang menyetapkan dan membuka selera anda, ya. Jadi kita gaul bahan kita ni sampai kekuningan. Lepas tu kita masukkan lain bahan dia nanti. Next tu kita masukkan kari. Dan serbuk cili. Kalau nak pedas, boleh masuk banyak. Ini untuk memerahkan kita punya kari, ya. Masuk ke gaul. Sampai dah masak dan pecah minyak. Nanti kita masukkan dan lain dia. Kita punya kari pecah minyak. Kita masukkan daging sapi. Lagi kaya. Gaul sampai rasa. Inilah kari paling simple dan paling sedap dimasak dekat kebun ayak pengulu ni. Tapi ayak pengulu dia tengok dia. Dalam hujung-hujung pun dia masih lagi bersihkan dengan kebun tu. Kita panggil dia tidak tinggal dia. Aduh, payah betul. Kita gaul ni dulu. Sampai ayam ni mengeluarkan air di sini. Hujan sudah lepas, guys. Tengok keliling ni. Nak cerita. Semua tak bisa. Mulai. Okay, ni. Kita punya kari ni, tengok. Dah korang masak dah kita punya ayam ni. Cantik dia. Kita masukkan air. Okey, dia banyak kari kita. Kuah dia cakap, dia orang cakap kuah mesti banyak. Saya tak buat kari pekat ya. Sebab kari saya kain. Okey, seterusnya kita akan tusuk sampailah mendidih. Okey, ini dia kari kita sudah mendidih. Mantap. Okey, seterusnya kita masukkan bahan perasa dia ya.
bukan garam. Satu, dua, kalau kurang saya tambah. Secukup rasa. Satu dan dua. Ajinomoto satu saja. Last kali kita masukkan gula. Satu, dua, tiga. Kalau kurang boleh tambah. Selanjutnya kita gaul. Nah, ini kali kita tambah santan ya. Merah menyala tadi kita. Dan kita merasa dulu. Kalau kurang kita boleh tambah ya. Kini yo. Nah, masukkan blendy ni. Masukkan blendy. Kita kena gunakan api yang sederhana ya, jangan terlampau kuat sangat api tu. Dan kita tutup ya. Oh, 2-3 minit masak ni. Tada. Okey, kita mana masakkan ni sudah siap. Kita masak kuah dulu lah. Wow! Beri dia nyamai. Gini yo. Okeylah, dah siap dah. Nanti kita jumpa lagi Pak Makan. Hey, selamat tengah hari semua. Kita akan makan-makan pada tengah hari ini dengan lauk biasa-biasa saja lah. Okey, belum makan kita baca doa dulu. Silakan cucu, baca doa. Amin. Makan-makan, silakan. Ini mana gurih yang terik ya? Dengan mana gurih yang terik? Bagai asa yang ambil sama ampet. Ambil sama ampet, ambil campur. Apa dulu lah? Tidak sih, buraknya main warna. Aku dengan lo. Burak. Kita makan lo. Ini bendi. Mantap. Nyamai. Nak makan apa banyak tu? Duduk baru ah. Muka dia kia. Oh, nasi hanya. Ini bulu dia. Mungkin kita sayang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I love you. Bye. Apa benda sikit masukkan?